masyarakat terutama kepada kami supir-supir truk ramai Kota Pekanbaru yang berdampak dengan kenaikan BBM itu ada perubahan-perubahan harga ya. Jadi perubahan-perubahan harga yang sangat berpengaruh kepada masyarakat kembali. Terutama hari ini terbukti dari beberapa order yang sudah terbuat ternyata gagal kita eksekusi karena harga naik. Nah itulah makanya karena seiring dengan pergerakan HMI makanya kami sebagai perwakilan dari supir-supir dan kami mengimbau kepada seluruh supir yang berkomunitas di saat tuntutan dari mahasiswa tidak direspon kita akan turun dari kita. Siap turun kita akan tutup kembali seperti tahun 2020 tuntutan kita akan kita buktikan bahwasanya ini sudah mengganggu berdampak kepada ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Dari Ketua Umum HMI MPO Kota Pekanbaru melihat kondisi hari ini dengan BBM sangat drastis naiknya itu memang sejatinya menjadi kesadaran bagi kami keseluruhan kader-kader HMI MPO Kota Pekanbaru. Kita melihat juga bahwasanya hari ini memang harus diturunkan BBM karena hari ini sangat menderita rakyat tercekik dan seluruhnya tentu kayak seperti truk juga seluruh buruh-buruh yang ada dan itu akan berdampak kepada naiknya dari harga pangan yang keseluruhan. Ini maka kami menghimbau pada seluruh masyarakat untuk juga mendoakan dan juga turut ikut serta dalam bagaimana menyampaikan aspirasi seluruh itu. Mungkin itu saja dari saya, HMI MPO Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berlanjut. Sudah sakit ditambah beban lagi. Pengkhianat atau tidak? Talib hidup mahasiswa. Dan tegas kepada Presiden Indonesia menolak kenaikan bahan bakar minyak. Oke, ya pokoknya surat ini akan kita langsung kita teruskan. Ya baik, ini koordinator umum atas nama Gopinda Aditya Putra. Muhammad. Nah, saya tanda tangan ini ya. Setuju? Setuju. Baik, adik-adik, terima kasih ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Tadi sudah berorasi semua dan tentu karena aspirasi sudah sampai ke alamatnya ya. Jadi tentu kami pikir apa yang sudah menjadi harapan dan yang sudah kalian sampaikan sudah sampai ke alamat yang sebenarnya ya. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi salam mahasiswa dulu. Hidup mahasiswa. Hidup.